Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya sekarang berada di Masjid Al-Falah, Kelurahan Kantor atau di perbatasan dengan Kelurahan Mulia Baru, Kabupaten Ketapang. Masjid Al-Falah menjadi salah satu venue atau tempat bertanding untuk MTQ Kalimantan Barat yang ke-30. Dan bidang yang dipertandingkan di Masjid Al-Falah ini adalah Hafiz Quran 1 juz dan 10 juz. Nah, pentas akan dibuat di sisi kiri kalau kita menghadap ke mimbar di sisi kiri masjid. Jadi tidak menghalangi aktivitas sholat di masjid ini. Perlombaan Hafiz Quran 1 juz dan 10 juz akan berlangsung di Masjid Al-Falah Ketapang mulai dari tanggal 5 hingga tanggal 11 November mendatang sesuai dengan jadwal MTQ ke-30 Kalimantan Barat. Saat ini sudah hampir jadi mimbar untuk tempat pertandingannya, dan ini sistem knockdown, jadi tinggal menempel bagian-bagian pentas saja. Sekarang lengkungan utama yang menjadi ciri khas mimbar tilawah di 8 tempat lainnya sudah dipasang. Jadi ini mungkin tinggal pemasangan karpet saja per tanggal 31 Oktober 2022. Dan kalau kita lihat di sini, materi-materi untuk pentasnya sudah tersedia. Barangkali dalam 1-2 hari ini sudah akan terpasang dengan sempurna. Cukup indah dekorasi ini. Dan masjid ini sendiri merupakan masjid lama juga di Kabupaten Ketapang, mungkin merupakan masjid yang ke-4 atau ke-5 barangkali di Kabupaten Ketapang. Dan panitia penyelenggara LPTQ MTQ ke-30 di Ketapang Kalimantan Barat memang memecah lokasi pelaksanaan MTQ menjadi di 9 lokasi, dan salah satunya adalah di Masjid Al-Falah, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Ini mimbar mihrab dari Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, masjid yang cukup cantik. Dan saya melihat tadi di depan ada petugas sudah juga membersihkan kaca-kaca masjid. Nah, itu kalau kita lihat di depan itu ada abang-abang yang sudah mulai membersihkan kaca masjid. Masjid ini sangat rapi dan memang indah sekali. Kita lihat di bagian luar. Di sebelah masjid ini ada TPA. Ini sekretariat Masjid Al-Falah, bangunan baru dan juga cukup representatif. Nah, kalau kita lihat ini luar dari masjid, dan masjid ini hanya sekitar setengah kilo dari kantor Bupati Ketapang. Jadi untuk dari hotel tempat menginap jemaah peserta atau kapilah MTQ ke-30 Kalimantan Barat di Ketapang memang sangat dekat. Bahkan ada salah satu hotel yang hanya jaraknya sekitar 600 meter. Nah, ini Masjid Agung Al-Falah yang berada di keluar kantor. Tapi dia berbatasan dengan Kelurahan Mulai Baru. Jadi banyak juga yang mungkin jemaahnya lebih banyak dari Kelurahan Mulia Baru Kabupaten Ketapang. Dari depan Masjid Agung Al-Falah
Kabupaten Ketapang, Yasmin Umar untuk Sorot 10.